Hai Sobat BUMN, pada Minggu 8 April 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno memberikan bantuan bedah rumah kepada karyawan BUMN. Karyawan yang diberikan bantuan adalah Tuti Atika. Wanita tersebut telah bekerja sebagai pegawai cleaning service BUMN selama 12 tahun. Program bedah rumah ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kementerian BUMN yang ke-20. Ada Ibu Putri. Ibu, gimana tadi bedah rumahnya? Sip. Senang bisa ini membantu karyawan di BUMN, ya kan? Cleaning service. Sudah 12 tahun ternyata rumahnya seperti itu. Jadi memang ini adalah program kami BUMN hadir untuk negeri, bukan hanya kepada masyarakat luas, tapi yang paling utama juga kepada keluarga sendiri, keluarga BUMN. Yes, sip.